Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Polostiar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kesayangan kita, Titian. Momentum Tahun Baru Hijriah. Kita sedang berada di situ. Sebagai Muslim, sangat disayangkan banyak dari kita itu tidak cukup akrab dengan kalender Hijriah. Bahkan juga tidak cukup akrab dengan nama-nama bulan Hijriah. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabi'ul Awal, ada Rabi'ul Thani, ada Jumadil Ula, ada Jumadil Akhirah, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Kapan sih kalender Hijriah itu mulai diberlakukan? Jadi begini Bolo, meskipun penanggalan tahun atau penghitungan tahun kalender Hijriah itu diawali sejak hijrahnya baginda Nabi, tetapi tahun itu resmi dibakukan sebagai tahun itu di eranya baginda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya saat baginda Nabi masih gesang di Madinah, itu juga belum ada tahun. Dan sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun menjabat sebagai Amirul Mukminin, itu juga umat Islam belum punya tahun resmi. Lalu pada era Umar bin Khattab, ini Umar ini wilayah Islam kan sudah semakin luas Bolo. Otomatis keadministrasian itu juga semakin banyak dan semakin kompleks. Dan pada satu kesempatan ada seorang pejabat di Basrah, waktu itu ibu kota Islam itu di Madinah pusatnya Bolo, bertindak sebagai pemimpin Amirul Mukminin adalah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Basra. Dia tugaskan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari sebagai pejabat di sana. Karena wilayah Madinah dan Basra ini cukup jauh, otomatis jika ada surat resmi dari ibu kota untuk disosialisasikan ke seluruh penjuru wilayah Islam, maka yang terjauhlah yang paling lama menerima surat itu. Lah satu kesempatan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ini menerima surat isinya beberapa maklumat resmi dari pusat Madinah, termasuk beberapa perintah. Dan hanya tertulis tanggal, bulan, tanpa tahun. Wah, ini membingungkan Pak Abu Musa Al-Asy'ari waktu itu. Kiyo opo iki carane mengeksekusi ini. Beberapa proyek, beberapa maklumat, itu bulannya sama. Meskipun tanggalnya berbeda, tapi kalau tidak ada tahun, bagaimana membedakan ini surat resmi tahun kemarin, ini proyek resmi tahun depan? Beliau sampaikan ke pusat, "Ya Amirul Mukminin, tolong dong, kita itu suka bingung.
dari sisi administratif. Mbok ya, kita tentukan tahun resmi kita. Supaya apa? Supaya keadministrasian kita itu semakin rapi dan tidak membingungkan. Kita tahu baginda sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu memang beliau sosok yang inovatif. Itu, oh ya benar juga ya. Baik, beliau kumpulkan nih beberapa sahabat-sahabat yang ahli dalam penanggalan dan seterusnya dan keadministrasian dan para sejarawan juga. Runding. Ini kayaknya kita idealnya harus punya tahun deh. Untuk memudahkan keadministrasian juga untuk memudahkan perekaman sejarah. Ya harus. Oh, semuanya sepakat. Ada yang usul, gimana kalau kita mulai dari baginda Nabi diutus menjadi Rasul saat di Mekah? Ada yang usul A, B, C. Dari sekian usulan yang pada akhirnya di ACC oleh Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin adalah usul dari baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa usul beliau, Polo? Jangan kemana-mana, tetap di titian. Dari sekian usul para sahabat tadi, Polo, yang di ACC oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah apa yang disampaikan oleh baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali menyampaikan, "Ya Amirul Mukminin, sebaiknya yang pas kita jadikan penanggalan atau tahun resmi dalam kalender Islam itu adalah momentum hijrahnya baginda Nabi. Karena itu adalah momentum awal suksesnya Islam membumi ke seluruh penjuru negeri." Wah, usulan ini disambut baik oleh mayoritas para sahabat senior saat itu. Diresmikanlah momen hijriah dijadikan awal tahun dalam kalender Islam. Dan saat tahun ini, tahun hijriah ini diresmikan, Polo, di eranya baginda Umar bin Khattab, itu sudah tahun ke-16, Polo. Jadi meskipun dihitungnya itu sejak baginda Nabi masih hidup, hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi penghitungan tahun hijriah secara resmi itu baru 16 tahun setelahnya. Di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, berbicara tentang momentum hijrah, Bolo, saya ingin menyajikan satu kisah yang disebutkan dalam beberapa kitab sirah nabawiyah. Ini dramatis. Saya menangkapnya kisah ini dramatis. Kita tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Sampai akhirnya karena mendapat tekanan, intimidasi dari musyrikin Makkah, akhirnya Allah pun memerintahkan baginda dan seluruh umat Islam untuk melakukan hijrah. Kemana? Ke Madinah saat itu. Nabi siap-siap nih, Bolo. Seluruh para sahabat saat itu diinstruksikan untuk menyiapkan diri dan melakukan hijrah bertahap. Tidak langsung brel banyak gitu.
bertahap, dan sampai akhirnya Baginda Nabi Wolo, Baginda Nabi itu yang paling terakhir hijrah. Nah, ketika beberapa umat muslim mulai hijrah ini, itu ternyata terbaca oleh parlemen Quraisy. Loh, kok wong-wong Islam kalong ya? Nandi kabe ya? Anu, hijrah ini kemana? Ke Madinah. Wah, Madinah welcome ini sama umat muslim dan baginda ini. Ini mulai resah gelisah ini. Para pembesar Quraisy, para pembesar musyrikin Makkah itu mulai resah gelisah. Sampai akhirnya di tanggal 26 Safar tahun 622 Masehi tersebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah Rahmatan lil Alamin karya Al-Qadi Muhammad Sulaiman Salman Al-Mansurpuri, itu orang-orang musyrikin itu menggelar Darun Nadwa atau parlemen Quraisy saat itu. Untuk apa? Untuk membahas tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat muslim. Ronding ini mereka ini. Ini gimana ini? Kok sepertinya Muhammad dan umat Islam mendapatkan angin segar di Yathrib, di Madinah. Bagaimana pendapat kalian? Ini para pembesar musyrikin ini usul. Ada yang usul, ya sudahlah, biarkan saja. Yang penting kan mereka keluar dari Mekah. Mau di sana, di luar Mekah, ngapain kek, biarkan saja. Yang penting mereka tidak di sini. Terus ada yang usul, jangan gitu, he. Kalau kamu membiarkan Muhammad itu keluar dari Mekah beserta kaumnya, bisa jadi loh di kemudian hari itu ketika Muhammad dan kaumnya ini menjadi besar, bisa jadi jangan-jangan mereka balik balas dendam ke sini. Lah terus si opo? Ada yang usul lagi, gimana kalau Muhammad itu kita penjara seumur hidup sampai meninggal? Salah satu sesepuh mereka, loh, kalau Muhammad itu kamu penjara, jangan dikira para sahabatnya yang loyal total itu diam saja, tetap akan mereka akan membantu Muhammad. Lah terus ya opo ya nae? Abu Jahal bin Hisham. Gini, saya punya usul deh. Gimana? Gini saja. Setiap kabilah di Makkah itu kita ambil satu sosok yang kuat, terus kemudian terlatih, garang, sadis. Setiap kabilah di Makkah itu kita ambil, kita minta delegasi pembunuh bayaran dari mereka. Terus, kalau setiap kabilah ini nanti sudah mengutuskan delegasi para pembunuh bayaran, nanti secara bersama-sama kita susun strategi untuk mengepung Muhammad dan semuanya ke semua tadi membunuh Muhammad secara bersamaan. Yakin ini kalau ini dilakukan, saya yakin Bani Abdi Manaf itu sukunya Baginda Nabi ya. Kalau pembunuhan terhadap Muhammad ini dilakukan oleh tangan orang banyak dan mewakili dari seluruh kabilah di Mekah, Bani Abdi Manaf pasti akan kewalahan untuk melakukan dendam. Ya sudah, kita tinggal bayar saja tebusan ke Bani Abdi Manaf. Itu usul dari Abu Jahal bin. Wah, kata sesepuh mereka, parlemen Quraisy tadi cocok ini. Jadi membunuh Muhammad
dengan resiko yang paling kecil. Oke, siap eksekusi. Itu tanggal 26 Sofar tahun 622 Masehi. Menurut kitab Rahmatan lil Alamin. Akhirnya malam itu juga itu parlemen Quraisy tadi sudah menentukan siapa-siapa dan terpilih 11 delegasi pembunuh bayaran yang mendapat tugas untuk des baginda Nabi esok harinya. Terus, malam itu sepakat sudah tersusun strategi besoknya bolo. Tanggal 27 Safar. Baginda Nabi mendapat informasi dari Malaikat Jibril. Baginda. Ya, Malaikat Jibril, ada apa? Apa yang diinformasikan Malaikat Jibril, Bolo? Jangan kemana-mana, Bolo, ya. Sabar sih. Tetap di titian. Baik Bolo, kembali di acara kesayangan kita, titian. 27 Safar 622 Masehi. Keesokan harinya ini Malaikat Jibril menginformasikan, Nabi, Allah memerintahkan panjenengan untuk mulai bergerak hijrah malam ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mendapat perintah berhijrah saat itu juga. Ini umat muslim itu sebelumnya sudah ada yang berhijrah. Baginda Nabi itu karen-karen bolo. Saat itu yang tersisa di Mekah itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada baginda Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, dan beberapa sahabat yang belum bebas dari jeratan musyrikin Mekah saat itu. Dapat informasi dari Malaikat Jibril, baginda Nabi siang bolong, dikisahkan dalam sirah Nabawiyah itu tengah musim panas pula, mentor-mentor panasnya. Baginda Nabi itu berjalan ngincik, berkunjung ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Loh, baginda, ada apa? Kok dengaren panjenengan itu siang-siang terik seperti ini menyempatkan berkunjung ke rumah saya? Biasanya kalau enggak urgen berdasar wahyu, panjenengan tidak seperti ini. Ya, Abu Bakar, aku mendapat wahyu, malam ini kita harus bergerak. Memulai hijrah. Baik, wow. Pak Abu Bakar siap-siap ini. Pak Abu Bakar dan putrinya Sayyidah Aisyah yang tak lain dan tak bukan adalah istri baginda Nabi. Kemudian ada Asma, siap-siap ini. Asma binti Abi Bakar. Siap-siap, dan baginda Nabi juga ngoling Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu usianya 22 bolo. Si enom. Baru wisuda S1 lah kira-kira sekarang itu. Tapi nyaline top pokoknya. Ali, ada apa baginda? Gini Ali ya. Malam ini kamu saya tugaskan untuk tidur di tempat tidurku, di ranjangku malam ini Ali. Siap Ali, siap tok pokoknya Nabi. Baik. Nanti supaya apa Ali? Wes pokoknya kamu tidur saja. Karena malam ini 11 algojo, 11 pembunuh bayaran dari setiap kabilah di Jazirah Arab, di Mekah, itu akan mengepung rumahku dan kamu. Aku perintahkan untuk standby. Siap baginda. Ini baginda Sayyidina Ali ini sudah di rumahnya baginda Nabi nih.
sejak siang itu sudah standby di situ. Setelah baginda Nabi mencoba lobi dan seterusnya, termasuk baginda Nabi itu juga melobi tour guide kondang saat itu. Namanya Abdullah bin Ukairid, itu tour guide kondang. Terus pokoknya baginda menyiapkan semuanya lah supaya mulus. Wes baginda Nabi malam itu sudah di dalam rumah bersama Sayyidina Ali. Ini orang-orang musyrikin ini sudah yang 11 tadi itu sudah mengepung rumahnya baginda Nabi. Yang di baris depan itu 11 orang tadi dengan pedang yang siap dus baginda Nabi secara bersamaan. Di belakang mereka itu pasukan komplit pokoknya. Sampai-sampai baginda Nabi itu enggak ada celah lah. Untuk kabur itu enggak ada celah. Tapi atas izin Allah, Ali, siap Ali, siap Nabi, sekarang tak? Ya. Baginda Ali diminta, disuruh sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di ranjang beliau. Sementara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlahan keluar rumah membuka pintu, tapi sebelum itu baginda menyiapkan segenggam pasir di tangan beliau. Buka pintu, beliau lalu membacakan doa, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'awshaynahum fahum la yubasirun. Surah Yasin ayat 9. Dan kami jadikan sekat di depan mereka dan di belakang mereka, dan kami tutupi pandangan mereka sehingga mereka tak mampu melihat. Dan atas izin Allah Bolo, seluruh musyrikin yang 11 tadi dan pasukan di belakangnya, tak ada satupun yang bisa melihat baginda Nabi perlahan keluar dari kediaman beliau. Blek, 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 blek. Dan kepungan yang rapat tadi menjadi renggang. Kenapa? Efek dari debu yang disiratkan baginda Nabi tadi, mereka merasakan kantuk dan terhuyung-huyung. Baginda Nabi pun lewat dengan tenang di antara kerumunan pasukan yang mengepung tadi. Baginda Nabi ditemani Abu Bakar As-Siddiq mulai melakukan hijrah step by step, blek, 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 blek. Sampai akhirnya orang-orang musyrikin itu, loh, ada satu musyrikin yang tidak terkena efek debu tadi. Itu bengok ngene, bro, menengai, lapo iki menengai? Iku ngenteni Muhammad, lapo dinteni, ayo dikepung dan didus. Loh, ayo kepung dan didus. Begitu ketika dikepung, mau dides, ternyata Bolo, baginda Sayyidina Ali yang berada di ranjang baginda Nabi. Loh, Ali? Iya, apa? Nandi Muhammad? Gak ngerti aku. Loh, goblok, goblok, nandi Muhammad iki mang? Jadi wong-wong kafiru goblok karpe dewe Bolo waktu itu. Goblok karpe dewe akhirnya sadar bahwa mereka telah kehilangan baginda Nabi, dan mereka mengerahkan seluruhnya untuk melakukan sweeping, menyisir kota Mekah dan sekitarnya. Nabi pinter Bolo, yang cene Nabi, semua Nabi itu pasti pinter. Idealnya, umumnya rute dari Mekah ke Madinah itu mestinya baginda Nabi itu arahnya, jalannya itu mestinya ke utara. Karena kota Madinah itu posisinya di utaranya kota Makkah. Tapi kali ini baginda Nabi tidak. Ketika baginda Nabi tadi itu berjalan sama Abu Bakar, itu ternyata mengarah ke selatan, lawan arah. Sementara orang-orang musyrikin larinya ke arah Madinah, ke utara, baginda Nabi ke selatan. Transit dulu di mana? Di Gua Thur.
Yesus. Banyak kisah yang menakjubkan sesungguhnya, Bolo. Tapi ya sampai di sini dulu, lain kali mungkin kita sambung. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa baginda Nabi itu meskipun sebagai seorang pemimpin itu baginda Nabi itu siap loh. Siap hijrah paling terakhir dan taruhannya nyawa. Saiki ono ta? Pemimpin itu entah dari level wilayah sampai pusat yang siap taruhan nyawa, ya muga-muga ae ono polo. Baginda Nabi itu, ayo hijrah wis jauh sri aku karisik. Itu baginda Nabi. Yang kedua, betapa Sayyidina Ali itu kecintaannya total, loyalitasnya total untuk baginda Nabi. Kita sebagai umatnya polo, mestinya ya harus total. Rasa cinta kita, juga kepatuhan kita terhadap apa yang diperintahkan baginda Nabi. Itu dulu boleh ya. Semoga bermanfaat. Matur suwun berkenan menyaksikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV.